Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Sopi Rongso. Channel tentang kegiatan saya sehari-hari dan informasi tentang harga-harga rongso, begitu juga cara membongkar rongso, cara mendapatkan barang bekas atau barang rongsokan. Alhamdulillah alamin, hari ini saya mau mulung rongsok lagi, mulung barang bekas lagi. Monggo simak mawon, entuke apa, hasilnya apa. Monggo. Sengkang kupura iki sengke. Sepi tempat sampai dapat ono rongso aneh kok. Gue keleng sejidok ini. Tubene jarang sik. Nah, tubene sik ora apa-apa. Saiki kok bayaran iki wis rampung aku. Aku mulai lekan. Nah, tubene aku lek rampung. Tak kasih sana aku rampung. Oh, ember pecake mus go Kang Wanda. Ah, sithik-sithik puas sing. Oke. Nah, kuwi kebon iki, Dik. Mulung, guys, mulung, lur, mulung, lur. Ini letak kabeh. Sepi mulai dia orang sampah beras ini pol cara teh gowo apa sih? Sing gedhi iki, Po. Sing gedhi. Ora kuat kok. Ngono ana nano petik weng. Ora kuat kok bedene, Po. Nano kae godhem kae cukup. Alhamdulillah rampung. Nah, perkiraan iki kok sadurunge bedhug. Nanti ya mene. Oh, bleng-bleng tok. Dia mau pemulungnya ini songkro
Alhamdulillah, alamin sudah sampai rumah lagi. Alhamdulillah, alamin hasil hari ini kurang memuaskan, cuma dapat 2 karung seng. Tapi lumayan, ada 5 kilonan lah, sekitar 5 kilonan. Kalau 1 kilonya itu Rp2.000. Hari ini berarti dapat Rp10.000. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat, keliling lagi besok. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ini 2 karung seng semuanya, kurang lebih 5 kilonan. Sampai maghrib tekan ngomah, hasilnya kurang memuaskan, tapi disyukuri saja. Alhamdulillah. Sekali lagi, harga seng sekarang Rp2.000 per kilonya. Belum naik dan belum turun. Semoga besok bisa naik. Rp2.500 muko-muko. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian video hari ini untuk rosok kelilingnya. Ini waktunya ini merah semuanya karena waktu pas maghrib deng. Ini muka saya terlihat merah kemerah-merahan. Merahnya merah anggur enggak apa-apa. Merahnya merah delima. Top, top jos. Alhamdulillah, sedikit banyak kita syukuri, semoga bermanfaat bagi saya dan keluarga saya dan bagi para penonton semuanya. Semoga terinspirasi dengan video saya ini. Tidak malas-malasan dan tidak ada alasan untuk tidak buat konten. Oke, jadilah YouTuber yang bijaksana, yang pinter. Adzan gak bisa. Mari. Cukup sekian karena adzan sudah dikumandangkan. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam bahagia. Semoga kita bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin.